mengasihi atau menyusui, kita memberikan ASI kembali. Jadi gimana caranya? Memberi ASI itu luar biasa, efeknya tuh memang luar biasa, nggak ada tandingannya. Jadi kalau bisa ya kita yang punya bayi, hendaknya lah mengasihi itu tadi. Karena tadi nggak betul saya ngomongin sini ya, panjang lebar kan tadi. Kalau seberapa penting Bu melihat peran itu sendiri dalam memberikan ASI, Bu? Itu dari segi ekonomi aja itu sudah pengaruh besar banget ya. Kalau kita punya kita bisa mengasih, otomatis kita nggak perlu beli support yang lain kan, karena pasti ada budget yang lebih lagi. Karena kalau itu dari ASI itu udah semua nutrisi itu sudah ada di situ, jadi itu luar biasa banget memang. Makanya tapi harus diimbangi dengan konsumsi si ibu itu sendiri. Jangan kita sudah bisa mengasih, apa airnya keluar, ASI-nya keluar, tapi nggak ada gizi yang kita dapat juga percuma. Jadi memang harus seimbang, dan itu nggak bisa proses cuma sehari dua hari, tapi memang berproses. Jadi kita sejak kita kehamilan, kita mengandung maksudnya. Mungkin bisa dijelasin juga untuk gizi yang seimbang bagi ibu yang menyusui juga, mungkin bisa disampaikan seperti apa diantaranya, bagi gambaran bagi ibu-ibu. Ya pastikan kita perlu buat karbohidrat, kita perlu tenaga juga kan, kita harus jadi energizer karena kita harus melekan, kan nggak tahu kapan kita harus melekan juga, karena ya tuh kita pasti loyo karena di sini kan kita harus begadang, kita tiap 2 jam sekali itu harus ini, dan belum lagi kerjaan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu jadi kita metabolisme kita sendiri harus kita seimbangkan dengan kita makan yang bergizi itu tadi. Jadi kalau saya sih jelas saya sayur-sayuran otomatis saya makan karena memang buat tenaga saya sendiri gitu, waktu saya punya bayi gitu. Dan sampai sekarang sih untuk sayur kan ya. Melaksanakan untuk kegiatan-kegiatan itu dari hulu sampai hilir. Nah ini proses ini juga dalam paketan dari hulu sampai hilir. Jadi dalam seminar ini kita memberikan materi best practice pemberian ASI kepada ibu, terutama ASI eksklusif di semua sasaran yang ada, stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus ini kita hadirkan agar supaya ilmu yang didapat ya dan dapat bisa disampaikan keluarganya, kemudian untuk masyarakat secara umum. Karena ini ada perwakilan dari berbagai kecamatan, kabupaten, kemudian ada organisasi wanita, semua organisasi keagamaan maupun sosial itu ada di sini semua. Ada berapa ibu Pak yang diundang? Totalnya ada 120 peserta. Dari mana sih? Ya dari TPPKK, Timbunga PKK, dari kabupaten, kemudian dari kecamatan, kemudian ada kader, kemudian ada organisasi profesi, kemudian juga ada dari akademisi juga.